Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semua. Senang sekali saya Rino Jefriansa dapat hadir lagi di dalam video tutorial ya untuk Android kali ini. Nah, di kesempatan ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana sih cara untuk mengunci atau menutup ya wall Facebook atau dinding Facebook. Jadi kan seperti yang teman-teman ketahui ada di Facebook saya sendiri ya, di Facebook saya itu wall-nya itu saya tutup. Jadi misalkan kalau teman-teman pengen menghubungi saya kan harus lewat inbox itu, tidak bisa melalui dinding. Misalkan ada teman-teman tuh, misalkan ada dua akun Facebook, si A dan si B gitu misalkan ya. Nah, si B mungkin pengen apa? Gampangnya ini nih, mengucapkan ulang tahun deh. Nah, mengucapkan ulang tahun. Kalau biasanya kan kalau kita menemukan ada kan postingan ulang tahun, siapa ulang tahun hari tersebut ya, hari apa misalkan, tanggal berapa itu kan. Loko si si A ini pengen ngucapin ulang tahun ke dinding Facebooknya si B, tapi kok nggak bisa gitu loh. Nah itu dikunci. Nah gitulah modelnya. Jadi harus melalui inbox kan supaya ya ke, intinya sih tidak bisa dibaca oleh orang-orang ya. Gitu. Nah, maka dari itu di sinilah saya akan memberitahukan caranya ya. Mungkin cara ini sudah banyak yang tahu ya, tapi izinkan saya untuk berbagi ya dengan apa yang saya ketahui saja. Dan juga kebetulan hal ini beberapa hari yang lalu ada teman saya nanya cara gimana sih cara menguncinya itu supaya tidak bisa dibaca oleh teman-teman itu, dan juga yang berhubungan dengan tag juga ya, dan kebetulan itu memang satu settingan gitu. Nah, sebelum kita ke TKP, saya mengucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, agar bisa berlangganan ya. Yang bagi yang belum silahkan subscribe dulu. Dan bagi yang sudah, oke, kita langsung ke TKP. Tapi jangan lupa di like ya. Dan juga ada saran atau apa, silahkan komentar aja. Gitu, dan jika bermanfaat, bisa dibagikan nanti ya. Nah, kita ke Facebook pastinya ya. Dan juga... Bet, like, WhatsApp, Facebook, satu, tayet om baru. Nah, ini ya, Facebook katanya. Serta Sineng Damayanti ya, Facebook. Karena si Facebook itu nulisnya disambung ya. Kita sudah di dalam Facebook katanya. Nah, di dalam Facebook kita pasti sudah login ya, sudah login dan sudah tampilannya seperti ini. Jangan itu berandanya ya. Pusing-pusingannya. Nah, kita langsung saja ke pengaturan teman-teman ya. Ke lainnya, sorry. Chat di permit pemberi lainnya. Tab 4 lainnya dari 4. Atau other ya. Ketuk nah. Lainnya di Rino Jufriansyah. Lihat profil Anda dalam daftar. Nah, itu langsung deh di ketuk dalam dua kali. Lainnya ya, ada fanpage, ada apa segala ini lengkap di sini banyak ya. Bahkan kita bisa juga mensinkronkan WhatsApp juga. Bukan sinkron sih. Bisa intinya itu bisa WhatsApp dan Instagram juga bisa bisa nempel di sini gitu loh. Karena ya yang kita ketahui WhatsApp dan Instagram itu kan bagian dari Facebook ya. Nah, langsung aja kita ke pengaturan ya. Pengaturan akun Mas tepatnya. Kita langsung scroll ke bawah. Bu Damayanti. Salah. Tidak ada. Beri nama grup ini Rumah Intak. Lihat semua. Mengikuti bak pintasan privat lokal. Gen kode key. Nah, ini kejauhan saya. Pengaturan pembayaran. Jadi saya agak kiri-kiri. Ketuk. Nah, ini dia. Pengaturan akun. Jadi agak nggak ke bawah juga sih, tapi tadi kejauhan scrollnya. Nah, ini pengaturan akun. Nah, setelah di pengaturan akun kita cari ini, teman-teman. Pengat umum. Keamanan privasi. Lini masa dan penandaan. Lini masa ketuk dan penandaan dua. Katanya. Oke, kita buka. Nah, di dalam lini masa dan penandaan ini ada namanya lini masa. Siapa yang dapat mengirim di lini masa Anda? Hanya saya. Nah, itu atau timeline deh, istilahnya itu sering disebut timeline ya.
satu lini masa kata ikon Indonesia-nya. Nah itu, ini saya buat hanya saya nih, karena ya itu saya kunci ya. Siapa yang dapat melihat kiriman orang lain di lini masa Anda, teman dari teman? Nah jadi misalkan, tapi saya rasa ini nggak ada pengaruhnya kalau saya dikunci ya. Tapi kalau misalkan ini nggak dikunci, wall saya atau lini masa saya nggak saya kunci. Nah itu teman-teman saya bisa ngintip, bisa lihat siapa sih posting gitu kan. Apalagi pas bisa sih kok pas ulang tahun saya buka sih. Nah itu dia bisa ngintip tuh siapa sih yang itu kan, yang sering yang ngucapin atau mungkin atau apa gitu kan. Kalau yang tadi ini yang ini. Siapa yang dapat mengirim di lini masa Anda? Hanya saya. Itu aja buka tadi. Nah, terus sebelahnya. Siapa yang dapat melihat Oh, udah habis. siap penanda Nah, ini. siapa yang dapat melihat kiriman yang menandai Anda di kronologi Anda, teman dari teman? Nah, ini. Jadi, misalkan ada yang tag ya. Nah, jadi siapa yang bisa lihat? Ya, teman dari teman ya. Oh, saya. Jadi ya, kalau saya sih memang saya welcome ya, istilahnya saya welcome, jadi saya buka siapa yang mau tag saya silakan, tapi kalau itu yang bermanfaat ya, kalau itu nggak bermanfaat saya hapus tagnya. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang nyantek tentang hal-hal yang negatif ya sudah saya hapus dari tag atau tag jitak apa sih. Lalu sebelahnya lagi. Ketika Anda ditandai di kiriman, siapa yang ingin Anda tambahkan ke pemirsa kiriman jika mereka tidak Nah, kalau ini dapat melihat? sudah gitu banget sih, enggak. Saya udah ngurus-ngurus enggak ini lagi ya. Siapa yang melihat saran tanda jika foto yang mirip Anda diunggah teman? Nah, ini di Bruno foto sih. Tapi saya jarang ini. Tinjauan. Tinjau tanda yang ditambahkan orang ke kiriman. Nah, tapi kita stop mesin aja. Kita langsung ke ini tadi. Lihat kembali siapa ke siap penat siap Nah ini. siapa yang dapat mengirim di lini masa Anda hanya saya. Nah kita pilih sini. Nah kalau mau pengen kita pengen tebuk kita buka Siapa ya. yang dapat mengirim Pilih yang ini. teman-teman Anda di Facebook? Nah nih. Pilih ini. Nah dia memang udah ada reaksi apa apa ya. Kalau untuk pengguna Talkback. Tapi kalau di sini ada tandanya ya. Nah langsung saja setelah kita ketuk dua kali tadi di sini. Teman-teman, Tadi saya udah ketuk ya, nggak ada respon. Langsung saya kembali. kiriman di kembali Nah nih, ada tombol. kembali. Udah. Siapa yang dapat mengirim di lini masa Anda, teman? Nah kan, kalau saya pengen kembali lagi. Teman, hanya saya. Nah udah, nah, langsung saya kembali. Siapa yang dapat mengirim di lini masa Anda, hanya saya. Nah udah. Kalau ini sebelahnya sudah ada Siapa pengaruhnya yang lagi. dapat melihat kiriman orang lain di lini masa Tapi Anda? kalau saya buka, nah baru ada ngirim, baru nampak lah ini. Siapa yang dapat melihat kiriman yang menandai Anda di kronologi Anda, teman dari teman? Setelah sampaikan juga sama caranya. Kembali tanda di lini masa. Keluarga. Dapatkan pemberi teman di area kota Samarinda hanya saya, teman kecuali kenalan, teman dari teman, teman kecuali kenalan, teman. Kan ini saya pilih. Nah, dari respon juga dia. Saya udah ketuk dua kali juga. Nah, itu misalnya saya pilih itu, tapi saya batalkan lagi. Teman dari teman. Saya pilih lagi yang tadi. Nah, karena saya nggak saya apa-apakan sih. Nah, jadi intinya sih untuk pengguna Talkback ya. Itu emang udah ada respon dari Talkbacknya. Jadi kalau sudah ketuk ya silakan kembali aja. Silakan kembali dan nanti akan ada nampak kok pemberitahuannya bahwa itu sudah berubah ya. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa di sini kita bisa, intinya sih kita bisa bisa men-setting sebenarnya sih. Kita bisa bermain-main ya. Bisa bermain-main di pengaturan akun di bagian 5 masa dan penandaan ini kita bisa ya kita bisa bermain-main lah kita mau gimana. Kita siapa yang bisa mengintip profil kita apa segalanya lah gitu di sini. Gitu teman-teman ya.
Terima kasih sudah menyaksikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan atau apa. Karena saya juga manusia biasa ya, yang tidak luput dari kesalahan. Apa sih? Ya, sekian saja. Salam IT, salam Tekno. Sama aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.